Raja Empat. Daerah ini dikenal dengan spot menyelamnya yang berkelas internasional. Dan kali ini yang baru, agar kasih rekomendasi apa saja yang bisa kamu lakukan di salah satu daerahnya, itu ada namanya Arborek. Di situ ada desa wisata yang cantik dan spot menyelam yang ampuh banget memanjakan mata para pecinta bawah laut. Tujuan wisata kali ini adalah Arborek, desa wisata terbaik se-Papua Barat. Arborek adalah satu dari 2.000 lebih pulau yang ada di Raja Ampat, Papua Barat. Dari Waisai, perjalanan ke sana akan memakan waktu sekitar 45 menit. Gak terasa, akhirnya sampai juga. Desa Arborek tergolong kecil dengan luas tak lebih dari 6 hektar. Jumlah penduduknya juga tak lebih dari 300 orang. Makanya, desa ini bisa dikelilingi hanya dalam waktu 30 menit saja. Selamat datang di Arborek. Lautnya lihat dong. Warna toskanya itu udah menggoda untuk masuk ke dalam. Tapi kita harus masuk dulu ke dalam. Oke. Okay. Eits, jangan salah. Walau pulau Arborek ini kecil, namun tersedia dive shop yang menyediakan berbagai peralatan menyelam seperti Arborek Dive Shop. Penting ibu fokus untuk harus saya bernapas. Masih masalah dengan aku. Karena kita mau diving dan panas kan, maka pastikan ya kalau kamu pakai sunblock. Biar nggak flek hitam atau kulit kamu jadi nggak rata. Jadi yang pertama, tempat pertama itu kita bakal coba cari schooling fish. Katanya di bawah dermaga yang ada di sana, itu sudah ada schooling fish. Semoga kita beruntung bisa dapetin gambar ikan-ikan lagi berkumpul. Dan inilah yang saya lihat. Wow, pemandangan bawah laut yang mahal. Bahkan tak ternilai berkesannya. Jarang terjadi di perairan lain. Tapi jika di perairan Raja Ampat ini, mayoritas wisatawan bisa menemukan schooling fish ini. Apa sih schooling fish? Schooling fish ialah momen sekelompok ikan bergerak bersama sehingga menciptakan kerumunan ikan seperti ini nih. Wah, bikin merinding melihatnya. Asiknya di sini, schooling ini bisa dilihat nggak jauh dari jetty atau dermaga dengan kedalaman kurang dari 10 meter. Indahnya. Gak cuma itu aja, Arborek juga punya satu pesona lagi yang nggak boleh dilewatkan. Manta Sandi. Itu loh tempat di mana manta bisa dilihat saat menyelam. Arborek ini salah satu titik melintasnya manta loh. Jadi kan pada saat pertama kali kita datang kemari, itu harus datang ke pos jaga, tujuannya untuk melapor lah kalau misalnya kita mau datang dan kita mau menyelam melihat manta. Nanti apabila dapat nih kita lihat manta, kita tetap harus kemari untuk melaporkan, oh ada manta di kedalaman sekian. Tapi kalau misalnya juga tidak dapat, tetap harus melapor kemari, oh sedang tidak ada manta. Yap, Raja Ampat menjadi pionir perlindungan manta di Indonesia. POKJA atau Kelompok Kerja Manta dibentuk untuk mengatur kepadatan wisata yang berpotensi berbahaya pada manta sandi. Kini ada standar operasional prosedur yang harus dipatuhi oleh para wisatawan saat ingin melihat manta. Buat jarak maksimal 3 meter, tidak boleh menyentuh hingga tidak menggunakan flash di depan mata manta. Well, itu dia SOP-nya. Setelah menunggu sekitar 30 menit, akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Ini dia nih, manta berjenis manta reef yang ditemukan di kedalaman 13 meter. Sayang, arus sedang kencang.
sehingga air keruh dan visibility terbatas. Manta berbeda ya dengan ikan pari. Lebar manta bisa mencapai 8 meter dengan berat hingga 3 ton. Ciri khasnya adalah sepasang sirip kecil seperti tanduk di area kepala. Sirip itu berguna untuk menyaring plankton yang masuk ke mulut bersamaan dengan air laut. Oke, karena selesai lihat manta, maka kan harus lapor lagi tadi kata Mas Yu. Dan karena tadi itu harus yang license yang masuk, maka tadi Sandi, video jurnalis yang dari underwater, yang akan lapor. Assalamualaikum. Tadi saya ketemu manta reef di kedalaman 14 meter. Wah, kami sungguh beruntung bisa berinteraksi dengan anak-anak arborek yang lucu, melihat schooling fish di Fetty, hingga manta yang ramah menunjukkan diri. Arborek Raja Ampat sungguh mempesona. Novita Saritan, Alfa Reza, Sandi Prasetya melaporkan untuk Net